Peluang pendidikan dan kerjaya untuk semua rakyat Malaysia sama rata. Hasil dasar yang diamalkan sejak kemerdekaan tanah air. Justeru mesej yang diketengahkan filem Tamil Kabali berhubung tipisnya peluang pendidikan masyarakat India di negara ini tidak benar sama sekali. Jelas Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazhir Khalid, pelbagai inisiatif sebaliknya terus ditambah baik kerajaan bagi memperkasa pembangunan dan membela semua kaum. Pendidikan dalam negara ini untuk semua kaum. Pendidikan itu untuk semua kaum. Malah sekarang ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib telah memberi apa yang dipanggil sebagai pakej rangsangan. Pakej rangsangan. Sekolah Cina dapat 50 juta setahun, sekolah Tamil dapat 50 juta, sekolah agama dapat, sekolah mubalik dapat untuk repair sekolah, untuk buat maintenance. So maknanya pada saya lah, pendidikan dalam negara ini asasnya adalah untuk semua kaum. Tambah beliau, filem yang dibintangi pelakon handalan Rajinikanth hanya sekadar filem fiksyen yang perlu dilihat sebagai hiburan semata-mata. Datuk Seri Mazhir menyatakannya selepas menghadiri sambutan Aidilfitri DBP di Ibu Negara. Kabali yang mula ditayangkan di seluruh dunia pada 22 Julai lalu mengundang pelbagai persepsi apabila menyentuh kedudukan masyarakat India di Malaysia.